Oh, budaya. Saya akan memberikan tutorial penggunaan desain grafis berbasis Android menggunakan Canva. Kita klik ikon Canva. Kemudian kita coba cari template. Misalnya kita akan membuat ini ya. Yang sederhana aja dulu, kolase foto. Banyak sekali pilihannya di sini. Nah, di semua kategori juga ada. Nah, ini ada Twitter, media sosial animasi, video Facebook, poster, logo, presentasi, selebaran, kartu, dokumen A4, infografis, kartu nama, resume, kolase foto, brosur, undangan, wallpaper desktop, kartu pos, sampul buku, sampul e-book, sertifikat, menu, undangan, kop surat, sampul CD, sampul majalah, label, ada pengumuman juga. Kemudian ada desain kaos juga, kaos, program, kartu tahunan sekolah, kartu tanda pengenal, tiket, penanda buku, buletin, kalender, ada komik, cerita Instagram, jadwal kelas, kupon, laporan, proposal, buku foto, storyboard, kit media, lembar kerja, bahkan tempat duduk, daftar isi, faktur, bahkan grafis, scrap, kisah Anda, grafis blog, situs web, leaflet, agenda, laporan, surat, rencana pelajaran, status Facebook, status WhatsApp, header Google Classroom, banner web, iklan web, kolase, icon YouTube, video. Sudah, masih banyak lagi ya sini ya. Kita kembali yang sederhana dulu, kita buat kolase foto. Cari kolase foto. Kembali ke atas. Nah, ini kolase, klik. Nah, di dalam kolase foto ini masih ada pilihan ya, kolase foto papan inspirasi, kolase foto mode, kolase foto wisata, kolase foto seni, ada kolase foto ulang tahun, kolase foto keren, kolase foto hewan, kolase foto sekolah, kolase foto liburan, foto musik, foto keluarga, foto cinta, foto olahraga, kolase foto bayi. Nah, kita bisa pilih nih, kolase foto bentuk, kolase foto pernikahan. Nah, kita bisa cari misalnya kolase foto bayi, klik. Nah, di sini kita pilih misalnya cari yang sederhana saja dulu ya, kita pilih sampai bawah. Nah, yang ini klik. Nah, dan edit. Kita cari foto. Foto bayi ya. Nah, ini ada, oh ini video. Waduh,
Ini yang satunya lagi. Kita klik. Cari foto lagi. Nah, ini ada klik. Nah, kita kasih nama. Ini misalnya Tarania Meda Mas Tuti. Ini namanya Drian, lahirnya misalnya Kamis on 10 Oktober 2019. Kita undo juga, ada undonya. Oh, ini hilang. Nah, warnanya berubah. Kalau salah kita hapus. Kalau mau lagi kita kembalikan lagi, undo. Kliknya muncul. Kamis pon. Oktober 2019. Tarania ya, salah nih. Tarania Meda, ini namanya Tarania Meda Bimas Tuti. Sudah kita centang, kita upload. Simpan sebagai ya, karena ini harus bayar untuk ke pembayaran untuk draft. Lanjutkan menyunting. Nah, kemudian kita download sini. Menyiapkan desain. Nah, ini karena berbayar jadi minta unduh draft berwatermark. Jadi kita harus membayar nih, beli satu kredit 21.000. Kita gratis uji coba selama 14 hari. Kita silang aja. Kembali ya. Kembali lagi. Nah, ini
Sudah selesai desainnya. Nah, ini hasilnya. Ya, kita lihatnya di desain sini, menu desain. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.